Pagi ini kita berhimpun di Masjid Kampung Muara Tuang untuk penamaan calon P197. Oi. Apa? Bagus. Hulu. Ayu. Ini penghulu Kampung Bila. Ah, ini malah hal nak juga. Tengok ramai yang bersedia untuk untuk majlis yang akan diadakan sekitar pukul 9 ataupun pukul 8:30 nanti. Yang ni wanita. Wanita, ni tengok. Semua berkumpul dekat sini ya. Dan ini dia imam. Kita jumpa lagi imam janda Kampung Durian. Sedang live untuk Loya Sarawak. Dan kita dari TBS Semerahan, TBS Semeran, Semi Semeran akan mungkin bekerjasama selepas ini. Tapi kita agak demand sikit lah. Dan ini dari Cube, Koperasi Inovasi Usahawan Semerahan Sarawak Berhad, Cube. Dan kita akan berjumpa dengan Datuk. Kenal si? Dahiri. Dahiri rakan Ibis untuk TV Semerat. Mungkin Tuan boleh bercakap sedikit lah berkenaan dengan pencalonan hari inilah. Alhamdulillah. Okay. Hari itu kita amat bersyukur dengan cuaca juga lah. Okay. Jadi kita beri semangat dan terima kasih kepada semua penyokong-penyokong GPS. Okay. Khususnya Wabi Datuk kita, Wabi Hajah Robiah bin Haji Wang. Kita berdoa di situ semoga beliau mendapat kemenangan bergaya. Okay, okay, okay. Di kawasan P197 Kota Semangat. Okay. Yang dianggap kita sebagai kubu kuat GPS dan PBB. Oh, okay, okay. Diajak cukup. Okay, cukuplah. Okay, terima kasih lah. Terima kasih. Okay, terima kasih. Itu isu malam. Assalamualaikum untuk penghulu Kampung Tanjung Mata Parang, Mata Parang, Matanya Parang, okey.
tanya respon untuk hari ini. Mungkin cuaca ke apakah sempena penamaan calon. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini hari penamaan calon bagi semua calon-calon yang akan bertanding untuk PRU ke-15, dan hari ini baik saya alhamdulillah turut hadir menyaksikan sebagai sokongan saya kepada ahli parlimen, calon ahli parlimen P197 Kota Semerahan untuk membuat penamaan calon di Masjid Darul Taqwa Kampung Murah Tuang dan akan membuat penamaan calon ke Dewan Suara Kota Semerahan. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnianya. Cuaca hari ini amat mengizinkan untuk kita menghantar penamaan calon kita. Dan harapan saya kepada semua calon-calon yang akan bertanding hari ini akan menepas sejarah, terutama sekali calon P197 Kota Semerahan yang bahagia Datuk Hajah Rubiah Haji Wang akan menempah kejayaan yang cemerlang, gemilang, terbilang. Dan harapan kami P197 Kota Semerahan agar calon kami P197 Kota Semerahan ini mendapat majoriti terbaik untuk PRU ke-15 ini. Sekian. Hidup GPS. Okay, hidup. Terima kasih ya. Terima kasih. Iban. Okay. Mungkin dari GBA, ranting GBA, ni. Untuk ranting atau harapan atau sempena penamaan calon hari ini mungkin boleh bercakap Yaakob Iban Puzihal. Iyalah. Selamat pagi, aku ex KK Minggu dari Kampung Nangka. Pagi tu aku datang di tu untuk menyokong YB kita yang dicalon oleh GPS. Jadi salah siko aku tu orang nang sigi kuat bak GPS. Walaupun sudah dalam parti PBB dan dia tu sudah jadi orang GPS. Ngarap ke YB selepas tu boleh nolong rakyat, bedak rakyat, bikin penghidup rakyat, awak ke kita itu boleh berubah, nemu mansang di Kota Semerahan tu lebih lagi bakal pembangunan dari segi bantuan dibayar sekolah, sebab dia tu Semerahan lagi mayu ketinggalan dari segi pembangunan. Dengan ini saya mengucapkan ribuan terima kasih lah kerana saya di interview oleh daripada TV Semeran. TV Semerahan. Terima kasih. Okey, terima kasih lah Pak. Terima kasih. Dan kita tengok sekarang persekitaran dan ini sebahagian dari apa nama? NGO dari Kota Semerahan, iaitu Koperasi Inovasi Usahawan Sarawak Berhad ataupun dalam singkatannya CUBE, turut bersama-sama untuk majlis yang bersejarah hari ini. Okay, YB, kami dah hari ya dari TV Semeran. Nak bertanyalah harapan ataupun harapan. Tanya kita sebut. Harapan ataupun macam ni apa nama suasana hari itulah. Saya baru datang, saya belum tahu suasana. Tapi saya tahu suasana akan berpihak pada kita. Okey, insyaAllah. Okey, terima kasih. Okey. Ini dia sebenarnya. Okey. Jangan minta lagi.
Tuan Haji Ismawi ya. Okey. Nak tanyalah harapan ataupun cuaca hari ini sebenarnya penamaan calon untuk TV Semerat. Alhamdulillah pada hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana keadaan cuaca pada hari ini cukup cerah dan ini melambangkan suasana yang amat meriah sekali pada pagi ini semasa penamaan calon dan kita mengharapkan keceriaan pada pagi ini mengambangkan kemungkinan sebagai salah satu membuktikan bahawa pencerahan kemenangan. Harapan kita kemenangan kepada calon P197 Kota Semerahan itu yang berhormat Datuk Haji Rupiah binti Haji Wang. Jadi kita mengharapkan semoga pada hari ini semuanya berjalan dengan lancar, menangkan dari segi sokongan dan dukungan daripada semua cawangan di N15, N16, N17 yang datang pada hari ini menunjukkan semangat yang begitu tinggi sekali untuk memberi sokongan penuh kepada kepimpinan yang berhormat Datuk Hajah Rabiah binti Haji Wang. Kita mengharapkan agar semoga penamaan calon pada hari ini berjalan dengan lancar dan keputusan pada hari ini akan memihak kepada calon yang kita hantar pada pagi ini. Insyaallah. Okey, terima kasihlah Tuan Haji ya. Okey, sama-sama. Terima kasih Datuk. Datuk, selamat pagi. Ini hari mana? Jangan lagi. Dek, antar jadi apa, Dek? Dek. Diberi menang dalam pilihan raya. Yang berhormat kami menang dalam pilihan raya. Semoga berjaya. Okay.
Kita make special cutting kita malanya. Okay, kita lawan. Kita lawan. Okay, 1, 2, 3. Kita menang. Okay, video. Boot GPS menang. GPS menang. GPS menang. Okay. Sikit. GPS Okay, harapan WB lah untuk dia, untuk penyokong hari ini lah, harapan. Alhamdulillah hari ini hari penamaan calon. Harapan saya kepada kawasan Kota Semerahan, khasnya pengundi-pengundi Kota Semerahan untuk memberi sokongan hebat kepada GPS dalam PRU ke-15 kali ini. Okay, motif kita harus tegaskan atau perasaan atau mungkin kegembiraan untuk YB hari inilah. Okay. Saya amat gembira hari ini kerana ramai penyokong-penyokong GPS hadir dalam penamaan PRU ke-15 kali ini di Kota Semerahan. Harapan kita sokongan macam ni akan terus dan terus berterusan tercatat sehingga kita mendapat kemenangan hebat pada kali ini. Okey, semoga dipermudahkan WB. Semoga dipermudahkan. Okey, hidup. Hidup, okay. GPS. Hidup GPS. Hidup GPS. Hidup GPS. GPS. Okey, terima kasih WB ya. Nak tanyalah dengan WB lah, perasaan sempena penamaan calon hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa ini saya berada di Pertuan nak mengiring calon GPS mengantar buang pencalonan pagi ini, dan suasana di pekarangan masjid di mana
penyokong-penyokong GPS bersama-sama dengan calon semuanya berada dan nampaknya tempat ini cukup ceria dan meriah sekali dan menunjukkan suasana yang tenang apabila kita nak mengantarkan calon. Dan alhamdulillah pada hari ini cuacanya begitu baik sekali dan kita berharap semuanya akan berjalan dengan lancar dalam pilihan raya ini. Dan harapan saya juga adalah sekiranya ada pertandingan untuk kita menjalankan tanggungjawab kita berkempen dan sebagainya dalam suasana yang baik, dan jalankanlah tanggungjawab kita sebagai warga negara Malaysia untuk menentukan siapa yang akan menjadi wakil rakyat kita untuk parlimen, untuk kawasan Kota Semerahan, B197 Kota Semerahan, dan selepas itu untuk menubuhkan kerajaan Malaysia selepas 19 hari bulan nanti, insyaAllah. Dan harapan saya mestilah untuk melihat parti GPS menang besar di Sarawak dan sama-sama bergabung dengan parti-parti yang lain untuk menubuhkan kerajaan selepas pilihan bulan. Okey, terima kasih, Bibi. Okey. Hari ini kita agak meriah lah. So kita tanya dengan Puan Rosni lah, harapan hari ini sempena penamaan calon yang berhormat YB Rupiah. Harapan kita semoga ya jadi realiti bahawasanya YB Rupiah kita dicalonkan dan menang hari ini untuk penamaan calon itulah. Ini harapan kami daripada 16 Mertua lah. Dan untuk Puan, untuk Puan mewakili kaum lain lah. Maksudnya Puan dari Iba atau Puan Dayu? Iba. Iba lah, okey. Yeah. Okey, harapan hari inilah. Harapan saya hari ini ialah berharap semoga YB Rupiah Rupiah dapat apa kata orang menanglah di apa kata orang tempatan, orang tempatan kita yang boleh membawa suara Sarawak ke parlimen. Kerana kita mau suara Sarawak didengar di parlimen. Lebih-lebih lagi Sarawak merupakan mempunyai aset yang amat bernilai di Sarawak. Ya, harapan kita lah. Harapan kita. Kasih apa lagi? Okay. One, two, three. Hidup! 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 Masa pegangannya lawan GPS mesti berpandangan GPS 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 GPS. Okey, semangat kalian, coba sekali lagi semangatkan. Thank you.
Alhamdulillah manusia. Kumpulan berpayung, ya? Kumpulan berpayung, ya? Di 197 okay. Lah. Oke, okay. Harapan. Oke, okay, harapan kami dari N15 Aksa Jaya. Oke. Okay. Berharap semoga Ahli Parlimen P197 kita iaitu Datuk Hajah Rubiah binti Haji Wang menang besar dan dengan dapat sokongan penuh dan dapat mandat untuk P197 Kota Semarang. Yes, semangat. Okay. Yes, yes, yes. Okay, terima kasih. Apa harapan puan tentang Hari Penamaan Calon hari ini? Saya berharap semoga GPS menang kali ini kepada YB Datuk Rubiah. Menang, menang, menang. Yes. Selamat pagi, guys, semua orang yang datang. Mengagai perkerangan Mas Tito, Laban Seretu, kita nganyo penamaan calon kita, ianya YB Datuk Rubiah Wang. Ngarap ke ya udah menang, lalu kita udah nyukung ya. Nyamai kita berpinta ke bakal sidak nama tete dan menua kita tena desinya, maka kita minta jalan raya. Anti nada si dewan kita minta dewan. Arab-arab yang udah menang, yang tak udah nyukung kita minta ke peminta kita nya. Meri-meri saya terima kasih ya. Nanti yang udah menang, yang udah nolong semua kampung kita Iban. Oke, okay. Atau okay. Anak belajar lah, anak belajar. Gika. Harapan anak muda untuk undi 18 tahun ke atas, harapan untuk menyokong dasar kerajaan ataupun harapan untuk turun mengundi tahun ini. Selamat pagi. Harapan saya sebagai pengundi anak muda, harap agar YB Rubiah diharap menang di atas penamaan calon pada pagi ini. Agar semua permintaan yang dapat diminta oleh para rakyat dibantu dapat dicapai. Okay. Tahun ni undi mengundi tahun hari pertama ataupun macam mana tu? Pertama kali mengundi ataupun dah? Pertama kali mengundi. Okay. Okay, rasa teruja tu bagaimana? Rasa teruja tu? Bersemangat lah. Mungkin pengalaman baru lah untuk okay, terima kasih lah. Okay. Itu tadi harapan lah anak muda yang pertama kali untuk turun mengundi dan mungkin ramai yang merasa teruja untuk meneruskan. Dan kita sekarang melihat kaum komunitas juga terima kasih. Jadi WhatsApp ya semua hilang. Gumbal. Oh yo yo piangnya. Benar enggak? Nah, udah. Eh, itu. Ini video.
Di.
Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Suasana Taman Calon Negeri 197 Kota Semerahan ya, di mana Datuk Hajah Wulbiah Wang akan pergi ke Dewan Suara Kota Semerahan untuk penamaan calon Dansuk dan penyokong-penyokong ya. Lihat tengok penyokong-penyokong ya. Penyokong-penyokong GPS yang sekitar hampir dalam 3,000 ke 5,000 orang penyokong. Tengok ramai yang menyokong untuk P197 Kota Semerahan ya. Dan keriuhan penyokong-penyokong tu. Ini wanita ya, wanita dari penyokong Tega TPS. Tengok kerumunan yang ramai. Menang.
Dan tidak ketinggalan juga ya, cube ataupun inilah perjalanan kita pada hari ini direstui dan dipermudahkan. Okey, Sarah Azwan, sebagai badan NGO perasaan untuk suasana hari ini. Perasaan saya amat teruja dan bersyukur karena semua perjalanan kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan kita support kepada wajib kita untuk terus melajui kota semua. Okey, terima kasih. Penyokong tega angkat bendera. Dan kita melihat hampir 5000 penyokong-penyokong yang berhormat Wabi Rubiah. GPS menang. Terima kasih. Dan TV Semarang membelakangi himpunan himpunan dan kita dengar kibaran bendera Saujana Mata Memandang. Bendera Saujana Mata Memandang dengan lihat kaum Cina juga menyokong kepimpinan yang berhormat Hajah Rubiah. Boleh mak nanya kita? Padat jatuh. Memang depan.
Dia ada om sih. Ya, semalam sudah pam putih sudah. Pam dalam dia. Terima kasih hal. Muka berjaya. Okay, masih. Nah, okay, GPS. Menang. GPS. Menang. GPS. Menang. Harapan, harapan YB hari ini. Harapan kita P197 menang tempat tanding. Okay. Kalau boleh lah. Tapi kalau ada lawan kita menang bergaya. Okay. Demi arak rakyat Kuala Tuang dan juga seluruh Sarawak. InsyaAllah. Dan juga seluruh Malaysia lah. GPS paling stable, paling harmoni, paling makmur. Membawa Sarawak ke makmuran. Kejayaan seterusnya. Di bawah. Halo. Selfie, come on. Berkat. Okay, hidup GPS. Hidup GPS. Hidup GPS. Okay, PIU 15 cabaran baru untuk kita. Maknanya kita mengharapkan berjalan dengan lancar itu program calon. Tidak ada apa-apa usul-usul elemen-elemen yang kena sangka ataupun yang boleh mencarikan budaya kita, kesatuan kita dan semangat keharmonian uang-uang kita. So saya mewakili penguati daripada Ikatan Gaduan Ulu Sarawak, insyaAllah berada dari pagi sehingga tamatnya acara bermacam-macam kita pada hari itu. Dan sama-sama kita doakan supaya semua perancangan kita, matlamat yang ingin kita capai dapat dijayakan dan dicapai seperti yang diinginkan, insyaAllah. Terima kasih di atas terima pihak kita orang TV Semeran. TV Semeran. Dia kena promo tu. InsyaAllah sama-sama kita bangunkan semangat. Okey. Okey. Okay. GPS menang. Okey. Kita kuat lah tempat tu. Ini.